hidup ini, ia tidak akan dinamakan hidup kalau selalu gembira. Hidup ini bukan dinamakan hidup dan melalui kehidupan kalau selalu senyum. Hidup tidak dinamakan kehidupan kalau selalu sihat. Dinamakan hidup dan kehidupan ini ada waktu dia gembira, ada waktu sedih. Ada waktu sakit, ada waktu sihat. Ada waktu senang, ada waktu susah. Itulah makna kehidupan. Kerana puan-puan tak akan faham makna sakit kalau tak pernah sihat. Puan-puan tak akan faham makna sedih kalau tak pernah gembira. Puan-puan tak akan faham makna segala-galanya hidup ni kalau tidak ada sesuatu yang mengajar kedua erti dan makna hidup tu. Dan salah satunya apa yang saya nak fahamkan pada kita, pada saya sendiri, pada kita semua ialah kita mesti berinteraksi dengan Allah dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dengan cara Allah, bukan cara kita. Maka setiap kali kita sakit, itulah cara Allah berinteraksi dengan kita. Dan dia tak akan buat kita sakit selama-lamanya. Akan sampai satu waktu, dia akan sembuhkan kita. Please subscribe my channel. Thank you.